Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Ini unit yang ketiga ya, yang saya coba pagi ini. Ini GTX Tactical. Ini milik salah satu dealer ya di Morowali Utara sini. Ini kemarin beliau mau rakit di saya, cuma kebetulan di saya habis, tidak ada yang ready. Jadi beliau cari di daerah Jawa ya ini. Ini di beliau rakit di salah satu YouTuber ya, YouTuber ternama. Cuma sampai sini beliau suruh setting ulang menggunakan Maesluk 18 green ya. Ini speednya 940 ya. 940 menggunakan Mimis 18 green. Maesluk ya. Speknya ini tabung DWM ya. Regulatornya ini Painbal. Sulingnya lokal ini, panjang 60 atau 65 saya kurang tahu, 60 kayaknya. Serobongnya pakai Dural ya, peredam pakai Hogan, ini saya coba pakai teleskop saya. Jadi saya tidak serob supaya perkenaan pas di cross ya, supaya mempersingkat waktu, karena ini sudah mulai panas ya. Teleskopnya ini, Torex ya. Saya coba di jarak 105 meter. Oke, langsung saya kita coba akurasinya. Langsung saja kita coba akurasinya ya. Ini perkenaannya ada di kiri ya. Kita pakai bidikan ini, titik ini ya. Itu ya perkenaannya ini. Kita pakai bidik ini. Menggunakan Maesluk ya, 18 green. Sulingnya lokal. Gak tahu merek apa ya, karena ini bukan rakit di saya ya unitnya. Ini rakit di Jawa. Begitu sampai di sini langsung disuruh setting ulang ya. Kalau untuk hunting sudah sangat lumayan ya. Thank you.
Oke, ini yang terakhir ya. Ini ya unitnya GTX Tactical, kita coba pakai Maestlook 18 screen ya, jarak 105 meter. Oke ya.